Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan Udin Maker. Pagi hari ini saya akan coba mengezoom Merapi dari Kali Kuning. Dan untuk cuaca di pagi hari ini sangat cerah sekali. Gunungnya bisa terlihat seperti ini ya. Ini sangat sekali. Dan langsung aja di sini saya akan langsung mengezoom kubah lavanya ya. Jadi tadi malam kan malam Jumat Kliwon ya. Dan untuk gugurannya lumayan gede-gede yang terpantau di CCTV. Dan tadi malam saya juga sempat keluar naik ke atas mau motret Merapi dari arah Balai Rantai. Dan di situ terlihat titik api diam di kubah lava yang tengah. Jadi kemarin saya juga sempat mengezoom Merapi ya, mengezoom kubah lava yang tengah dari daerah Deles. Dan saya juga sudah bandingkan untuk video perbandingannya. Jadi video yang kemarin itu saya untuk perbandingannya saya rekam dari Deles Indah ya. Jadi posisinya sama. Dan ini barusan terjadi guguran kecil. Ini juga masih terjadi guguran kecil. Dan seperti ini ya untuk kubah lava hari ini. Ini lumayan jelas sekali terlihat. Dan ini nanti saya akan coba zoom lagi. Nah, seperti ini ya. Untuk ukurannya sepertinya lebih banyak yang mengarah ke Kalisat ya. Katanya Kalisat. Jadi Kalisat itu yang berada di atasnya ini. Nah, ini ada dua jalur ya. Kalisat itu yang ada di atasnya ini. Kalau cuacanya cerah seperti ini, view-nya ya bagus banget. Nah, kontrasnya bisa kelihatan jelas sekali. Ya sangar banget lah. Nah, kayak gini hijau sama warna pasirnya itu kontras, jadi ya keren banget lah. Ini terjadi guguran lagi ya sepertinya di yang mengarah ke Kalisat. Dan nanti mungkin saya akan coba pindah ke Gor Kaliurang, siapa tahu nanti view-nya masih bagus. Karena ya kalau di sini hanya bisa mengamati yang bagian ke Kali Boyong ya. Mengarahnya ke arah yang Kalisat. Oke, mungkin segitu aja untuk view dari Kali Kuning. Ini mungkin saya akan coba pindah ke Gor Kaliurang. Siapa tahu nanti view-nya masih bagus ya.